Sob, balik lagi di Burmaret. Kali ini kita punya resep makanan yang cocok untuk anak kos. Langsung kita siapin bahannya, mie instan goreng dan telur. Udah, itu aja. Cara buatnya sama kok kayak mie telur biasa, namun kali ini mie-nya kita buat kotak utuh, seutuh hubungan kita berdua. Pecahkan 1 butir telur, masukkan bumbu mie instan, kocok sampai menyatu. Masukkan mie kotak utuh, baluri hingga merata. Panaskan minyak, lalu masukkan mie yang sudah dibalurin telur. Goreng hingga kecoklatan. Beri topping saus dan bawang goreng sesuai selera. Voila, mie lor cemilan anak kos sudah siap. Jangan lupa dicoba.